Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar tema 3 tentang kegiatanku di subtema 1, kegiatan di pagi hari. Sebelum kita memulai video ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma wa rasukni fahma. Amin. Untuk tujuan pembelajaran pada video kali ini, kita akan belajar PPKN tentang mengenal simbol sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Kemudian untuk bahasa Indonesia, merinci ungkapan permintaan tolong. Untuk SPDP, memahami elemen musik melalui lagu. Untuk matematika, yang pertama, kita akan belajar memahami makna bilangan cacah sama dengan 99 sebagai banyak anggota suatu kumpulan objek. Kemudian, kita akan belajar memahami bilangan sampai 2 angka dan nilai tempat penyusun lambang bilangan menggunakan kumpulan benda konkret serta cara membacanya. Perhatikan gambar berikut ini. Kapan suasana seperti ini bisa kita lihat? Ya, suasana seperti ini dapat kita lihat ketika pagi hari. Apa ciri khas keadaan pagi hari? Dari gambar ini kita dapat melihat ada matahari terbit. Kemudian juga ada suara ayam berkokok. Lalu kegiatan apa saja yang biasa dilakukan di pagi hari? Ayo simak cerita berikut ini. Ayam berkokok di pagi hari. Udin terbangun dari tidurnya. Dia berdoa tanda bersyukur. Udin segera mandi dan mengenakan seragam. Setelah rapi, Udin sarapan. Selesai sarapan, Udin pergi ke sekolah. Udin berpamitan kepada ayah ibu. Udin pergi dengan gembira. Hari ini hari Senin. Udin sampai di sekolah lebih pagi. Setiap hari Senin ada kegiatan upacara. Saat bel berbunyi, Udin dan teman-teman berkumpul di lapangan. Mereka mengikuti upacara dengan tertib. Kepala sekolah membacakan teks Pancasila. Seluruh siswa mengikutinya. Pancasila adalah dasar negara kita. Kita harus tahu maksudnya supaya dapat mengamalkannya. Sekarang, mari kita perhatikan bunyi teks Pancasila berikut ini. Pasti di antara kalian sudah banyak yang hafal teks Pancasila. Bunyi teks Pancasila yang pertama. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekarang kamu sudah tahu bunyi Pancasila kan? Pancasila adalah dasar negara kita. Kita harus mengamalkan Pancasila. Pancasila adalah pemersatu bangsa. Mengamalkan Pancasila merupakan tanda syukur. Baik, sekarang kita akan belajar memahami simbol dari sila-sila Pancasila. Untuk simbol dari sila Pancasila yang pertama, yang punya ketuhanannya Maha Esa, yaitu bersimbolkan bintang emas. Untuk bunyi sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, simbolnya adalah rantai emas. Untuk simbol dari sila ketiga, persatuan Indonesia, yaitu adalah pohon beringin. Untuk sila keempat, yang bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, simbolnya adalah kepala banteng.
Yang terakhir, bunyi sila Pancasila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbolnya adalah padi dan kapas. Agar kalian lebih gampang dalam menghafalkan simbol-simbol Pancasila, marilah kita bernyanyi lagu Tepuk Pancasila. Dengarkan lagu berikut ini. Tepuk Pancasila, bintang emas, rantai emas, pohon beringin, kepala banteng, padi kapas, Pancasila, dasar negara kita. Yes. Sekarang marilah kita simak percakapan antara Ibu dan Siti berikut ini. Siti, bangun nak, sudah pagi. Jawab Siti, baik Bu, Siti bangun. Ayo segera mandi, kata Ibu. Baik Bu, jawab Siti. Jangan lupa sikat gigi ya, Ibu mengingatkan Siti. Kata Siti, baik Bu. Oh iya Bu, bisa minta tolong ambilkan odolnya? Ibu bertanya, habis ya? Siti menjawab, iya Bu. Kemudian Ibu memberikan odolnya. Ini odolnya. Terima kasih ya Bu, jawab Siti. Sikat yang bersih ya giginya, perintah Ibu. Baik Bu, jawab Siti. Pada percakapan itu ada kalimat permintaan tolong. Sehari-hari kita suka minta tolong, baik di rumah, sekolah, atau di tempat lain. Beri contoh cara meminta tolong, lalu buatlah percakapan seperti pada contoh Ibu dan Siti. Kemudian lakukan percakapan dengan orang tuamu. Sikap tolong-menolong adalah contoh perbuatan sesuai Pancasila. Meminta tolong hendaknya disampaikan dengan santun. Sikap santun juga contoh sikap sesuai Pancasila. Baik, untuk materi selanjutnya, SPDP dan Matematika akan dijelaskan oleh Bu Nuria. Simak baik-baik ya penjelasan dari Bu Nuria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, sekarang dengan Bu Nuria kita akan belajar pelajaran SPDP. Sebelumnya, Bu Nuria akan bercerita. Pagi hari, kita harus semangat. Salah satu caranya adalah bernyanyi. Mari kita menyanyikan lagu berikut. Namun, sebelum kita bernyanyi, coba perhatikan panjang pendek bunyi pada lagu. Ketika kita menemukan tanda titik, maka bunyinya pendek. Dan ketika kita menemukan tanda garis panjang, itu artinya bunyinya panjang. Mari kita bernyanyi Bangun Tidur ciptaan Pak Kasur secara bersama-sama. Bangun tidur ku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Pada hari Minggu setelah bangun tidur, Lani berolahraga. Lani jalan pagi di sekitar rumahnya. Sambil jalan pagi, Lani melihat sekeliling. Lani menghitung benda-benda yang dilihatnya. Coba hitung banyak benda-benda tersebut. Yang pertama, Lani melihat ayam jago. Kita hitung bersama-sama jumlah ayamnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, ayam jagonya ada 11 ekor. Selanjutnya, Lani juga melihat pohon. Berapa jumlah pohonnya? Mari kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Oke anak-anak, selanjutnya kita belajar mengurutkan bilangan 11 sampai 20 dari yang terkecil ke yang terbesar. Kita mulai dari angka 11. 11, setelah angka 11 ada angka berapa anak-anak? Iya, angka 12. Dilanjutkan dengan angka 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke, kita balik sekarang. Kita urutkan bilangan 11 sampai bilangan 20 dari yang terbesar ke yang terkecil. Kita mulai dari angka 20. 20, sebelum angka 20 ada angka? Iya, angka 19. Lalu 18. Sebelumnya lagi ada angka 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11. Demikian penjelasan di tema 3 subtema 1 dari Bu Nuria dan Bu Tika. Kalian sudah paham ya? Oke anak-anak, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.